Dah 5 kilo dah. Berapa dah yang ada? Apa ni? Oh, ni. Beli warung rambutan je murah sikit, sekilo bawa RM1. Jam bazir. Nama pun perabot baru dan terpakai murah. Mestilah murah. Tapi saya memang nak cari yang paling mahal kat sini. Saya kaya lah. Eh, ikut je lah. Eh, bang, masuklah, dia tengok. Eh, mati dulu, dia tengok. Okay, saya ni orang bisnes. Saya tak macam tak ada masa nak tengok-tengok. Awak tolong tunjuk saya sofa yang apa, eksklusif sikit, yang padu sikit. Saya nak macam nampak mewah. Kat mana? Boleh. Jom kita bawa ke sebelah. Sebelah? Ada kat sebelah. Oh, ni kedai ni berapa tingkat ni? Kedai ni 2 tingkat. Atas bawah. Kita sebelah pun ada juga. Kita ada 3 pintu di sini. Okey, baik. Boleh. Jom kita pergi sebelah. Abang, tak payah lah. Apa awak lagi tak payah tak payah? Nanti mari kita mana mampu. Awak diam je lah. Saya boleh loan lah. Kad kredit ada. Bising lah awak ni. Ikut je lah. Alah. Jom, sini saya tunjukkan. Spek-spek macam ni yang saya nak. Baru padu. Belum saya dulu. Nampak macam mahal. Ha? Nampak macam mahal. Nampak macam mahal. Memang saya nak cari barang yang mahal. Untuk kita juga. Boleh bang, duduk bang. Agak duduk bang. Tak payah. Kira jadi ke? Buka resit. Okey lah. Eh, jap. Sebelum tu, ni ada RM2,000. Tips. Terima kasih bang. Sama. Yang tadi abang bagi duit, ni bagi duit. Abang ni tak bazir ke? Apa nak bazir? Sedekah? Yelah, tapi padalah. Kita bukannya kaya sangat pun. Lepas tu abang nak beli set ni mahal kot. Dah, awak diam je. Awak ikut je eh. Saya ni kira pemurah tau. Bagi tip sana sini. Awak tu ikut je lah cakap saya, duit saya. Dah, buka resit. Okay abang, nanti sebelum kita hantar, kita kontak dulu abang ya. Okay, baik. Okay dah. Baik, terima kasih. Okay. Sama. Pastikan barang cantik eh. Ya. Mantap. Jom. Hai bang, terima kasih datang lagi. Okey, sorry. Balik terus eh. Assalamualaikum bang. Ya. Abang nak makan jamu tak? Jamu? Jamu, kesihatan. Warisan, turun-temurun orang kampung punya. Ini boleh bagi bini abang. Untuk kecantikan, jaga luaran, dalaman. Jamu, bagus. Ha, memang turun-temurun orang kampung punya bang. Berapa harga? Ha? Harga. Oh, harga RM50. RM55 saja bang. Ha, pulang bang. Kau ni dah jamu sampai RM55. Ya bang. Isi ada berapa? 100 kapsul. Bang, murah tu. Ha, mengandungi 33 lebih herbal. Mahal lah. Tak bang, dah murah tu bang. Kalau kat luar 100 kapsul sampai 120-130 bang. Ini kita jual RM55 saja bang. Tengok ni satu. Ini untuk lelaki bang. Harga berapa panjang kali ni? Untuk apa? Untuk dalaman lelaki bang. Ini untuk abang bagus bang. Boleh kata. Ini saya pun. 210. Betul bang. Tak ada, RM50 dah. Buat sekarang kita putus. Tapi kenapa abang binting? Muka kau dah macam jantan. Muka macam slipper. Nah, kau makan ni. Dah cantik, dah slim. Boy, cari aku. Dah. Muka dah tan slipper. Jamu warisan? Tak apa. Jom biar abang minta. Aku akan makan.
sponsor by Jamu Warisan. Apa jual benda produk tepi jalan macam ni? Nak mama sampai 100 lebih. Apa nak macam tu? Dia kan penyaga. Boleh lah bang, 110. Saya ah, tak ada, tak ada. Kau nak ke tak nak? Saya nak tolong mak saya bang. Mak saya sakit bang. Ah, kau jangan banyak bunyi ah. Kau main tepi jalan semua. Ish, betul pula. Ah, merek. Dah jom, jom. Terima kasih bang eh. Terima kasih kak. Ya Allah, modal tak balik. Macam nak tak bantu mak aku. Tak pula aku cubalah. Abang, saya rasa abang tak patutlah buat macam tu. Buat apa? Tadi apa semua abang buat tu? Dengan ni orang jual jamu abang layan macam tu. Lepas tu, abang minta murah pula. Lah, apa tak patutnya? Eh, abang eh, lagi tadi dah spend duit beratus-ratus ribu untuk awak tau. Untuk saya? Untuk semua untuk abang tau. Eh, kenapa pula? Alah, abang tak ada beza ke keperluan dengan nafsu abang untuk abang di sendiri? Abang patutnya tahu beza orang yang memerlukan dengan tak perlu. Abang tadi bagi tips dekat orang kaya tu banyak. Orang yang macam dia abang minta murah pula. Yang jual jamu. Patutlah abang ni. Paling kejam betul tak? Abang, yelah abang buat apa yang abang rasa betul lah. Abang rasa betul. Kita ni bukan kaya sangat tau. Abang tadi belagak beli kereta mahal, sofa mahal. Tahu tak, kita ni habis dekat situ je. Tak sempat hasil. Abang, patutnya tadi abang bagi duit lebih dekat orang jual jamu ni. Ha, dia nampak dia jual jamu untuk family dia, untuk mak dia. Mak dia sakit. Abang ni kejam lah. Dah lah, saya malu lah dengan abang. Dah, jom lah. Ku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Itulah aku kejam lah, belagak sangat. Maya. Okay guys, so pengajaran dalam video ni, sekarang kita akan jumpa suami yang belagak kaya depan member ataupun depan orang ternama, tapi di belakang dengan isteri bapak gerikut. So guys, semoga kita dijauhi dengan perangai syaitan macam ni ya guys. So, kalau video ni bermanfaat, korang boleh like, komen dan share. Dan tolong subscribe YouTube kita, Adi Jahan Channel. Follow semua TikTok kita, Adi Jahan Channel, IG, Facebook. Dan lepas subscribe, WhatsApp. Bye.